jam supaya sampai, padahal rutenya itu dari Kecamatan Tamalate pergi di Suriang. Aku salah di Pangandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Tamalate. Siapa kita? Ada rakyat. Rudian Tolaya. Bilenji. Yang saya hormati, kita doakan dia ganti saya jadi ketua DPR. Ada juga di sini Pak Gigi. Saya perkenalkan, ini saudara saya, anaknya Supomo Guntur, Kak Reng Tinggi Gigi. Sukses kakak. Kalau untuk sosialisasi hari ini kasih seperti apa? Hari ini kita jalan sehat menyapa warga di setiap kecamatan. Jalan sehat di Kecamatan Tamalate ini jalan sehat kedua setelah jalan sehat di Kecamatan Manggala. Insya Allah tanggal 12 Februari, dua pekan depan, kita akan jalan sehat di Beringkan aja. Tujuan dibuatnya jalan sehat ini semata-mata untuk menyapa masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di setiap kecamatan. Karena jarang ada jalan sehat dilakukan di setiap kecamatan. Nah, ini kita coba diselenggarakan oleh Yayasan Anak Raya Indonesia, yang utamanya menjalin silaturahmi antar warga se-Kecamatan Tamalate. Kira-kira begitu. Kak, tadi kan sempat ngobrol sama masyarakat. Nah, itu seperti apa? Apa keluhan mereka selama ini, Kak? Ya, Tamalate ini adalah kampung tua. Dulu menjadi wilayah Goa, tahun 71 masuk Makassar. Ini tanah para raja. Dan menurut saya, Tamalate ini justru harus dibangun dimulai dari Sungai Jenepera. Ini potensi wisatanya luar biasa. Saya baru menyaksikan tadi, ini bisa kita sulam, Pak. Kita keluar negeri selalu yang dituju sungai-sungai, Pak. Padahal kita punya potensi di Makassar sungai. Sungai salah satunya adalah Sungai Jenepera yang lokasinya ada di Kecamatan Tamalate. Nah, setelah saya menyaksikan, memang perlu kita bangun Tamalate. Kira-kira begitu. Target ke depan seperti apa? Ya, kita lihatlah ke depan seperti apa. Yang jelas ini tahun politik, tahun depan kita masuk pileg dan pilpres. Kita sih berharap kondusivitas warga yang paling utama. Jangan karena perbedaan politik kita bercerai-berai. Kita mau momentum politik ini menjadi wadah persatuan, kebersamaan dan kekompakan antar warga, khususnya di Kecamatan Tamalate.